Selamat sore pemirsa Kabar Imam. Kita ada di Umbul Luneng Wedok. Umbul Luneng Wedok ya. Ini ada anak-anak yatim dari Ngayamprit. Anak yatim dari Ngayamprit. Damaran Ngayamprit ada sekitar 20-an ya. Kita muntah di Jumat ini. Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Namanya Pak sama siapa namanya? Siapa? Nama lengkapnya? Oh, Cornelius Sudarta. Cornelius Sudarta. Dari mana, Pak? Saya dari Bayat. Bayat. Oh, dari Kebon Bayat ya? Ya, Kebon. Seminggu berapa kali ke sini? Satu minggu paling tidak dua kali. Dua kali. Gimana rasanya setelah renang? Rasanya setelah renang itu bugar. Seger ya? Seger gitu. Ringan, badannya ringan. Jadi capek-capek itu bisa pulih begitu. Seger. Berarti ada energi positif ya? Iya. Karena oksigennya mungkin setara dengan bintik ya. Sekitar 8 lah. pH-nya? pH-nya ya. 8. Kesini sama istri? Iya, sama istri. Namanya? Rukmi Sunarni. Guru mana, Pak? Guru SD 1 Kebon. Iya. Bayar. Pak, pesannya buat masyarakat apa? Ajak nurut datang ke sini. Pesan saya, mari masyarakat silakan dibiasakan renang, karena renang itu olahraga yang paling bagus untuk merangsang saraf-saraf. Saraf-saraf yang tidur, saraf-saraf yang mati sore, itu dengan oksigen air umbul ini sangat membantu sekali. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Semoga warga lain juga datang ke sini Pak ya. Oh, siap. Ya, terima kasih okay. Kembali Pak Hakim. Ya, semangat. Ya. Jangan lupa di-subscribe Kabar Epi ya, Pak ya. Kabar Epi channel YouTube di-subscribe ya. Oh iya. Oke. Ya. Siap. Oke teman-teman, pemirsa Kabar Epi, jangan lupa datang ke sini di Umbul Luneng Wedok ya. Umbul Wedok atau Tirta Mulyani ya. Oke. Semangat Umbul Tirta Mulyani Wedok atau Umbul Luneng Wedok. Semangat ya. Oke. Ini